langsung aja kita ke materi. Modelnya nanti kita akan ke kosakata. Silence. Full. Guru yang awalannya K. Misalnya F-top. Berarti lanjutannya apa? F-sama. Misalnya apa? F-sing. Akhirnya kan A. Mendirikan pertama, kami masih sangat konvensional. Batas persekolahan, jadi bagaimana anak bisa akses sekolah, sekolah dalam tanda kutip. Awal-awalnya begitu. Setelah berjalan, karena kami betul-betul praktikkan ini ya, apa berpusat pada si pembelajar, jadi betul-betul learner centered learning gitu. Berkembang sedemikian rupa. Nah, saat ini kita betul-betul mengidam-idamkan terwujudnya learning society, masyarakat pembelajar. Jadi tidak lagi persekolahan, tapi betul-betul ke masyarakat pembelajar. Untuk itu, kami lebih suka menyebut diri kami itu community learning, community based learning. Sama lagi. Mouse. Knife. No. Neighbor. Neighbor. Nurse. Ada menjadi semacam tiga bagian. Jadi ada yang di non formal, ada yang terlibat di formal tapi bergabung sebagai warga komunitas belajar, ada yang tidak kedua-duanya. Nah, terus yang menarik ada lagi yang keempat, dalam tanda kutip yang keempat, karena ini sudah tamat SMA, setara SMA, terus ikut kuliah di STAIN, di Satya Wacana, ada yang di UMS, ada juga yang ke pesantren di Jumbang sana gitu. Nah, karena berjauhan-berjauhan tetap, tetapi pembelajaran komunitas belajar ini tetap tidak ada istilah berhentinya, tidak ada istilah tamatnya gitu. Terus mereka menyebut dengan universitas online itu kan gitu. Jadi model pembelajaran yang memanfaatkan media siber ini gitu. Sebenarnya kalau kami tidak terlalu berurusan dengan orang tua, jadi tidak ada secara khusus upaya mobilisasi atau menarik atau menyadarkan dan kayak gitu. Kenapa? Karena kami kan membangun komunitas belajar, kami membangun kelompok belajar gitu. Ya akan bagus kalau ada banyak yang bergabung dalam kelompok belajar, tetapi tidak bergantung dengan orang lain yang harus bergabung. Prinsipnya kan gitu. Jadi kami bersama teman-teman misalnya taruh 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang belajar dan kayak gitu. Ya sudah, ini belajar kan gitu. Ada teman yang bergabung, lebih bagus. Gitu saja sebenarnya. Tapi tidak bergantung. Tidak ada yang bergabung, ya nggak apa-apa, wong tapi belajar kan kayak gitu. Itu dulu kan kayak gitu. Kertas putih, tabula rasa, atau fitrah. Kalau di hadis Nabi itu ada kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu fitrah. Itu bukan dalam arti putih kosong terus bisa ditulisi ya, Nek. Tetapi di sana ada potensi gitu. Di sana ada potensi gitu. Kalau menurut Romo Mangun Wijaya, di dalam diri anak itu ada maha guru ya, sudah ada maha guru ya, Nek. Nah, terus bagaimana anak itu berkembang, tugas kita selalu mendukung. Karena ketika anak keinginan berkemauan itu pasti positif. Nggak ada anak yang ingin bodoh, itu nggak ada. Pasti ingin lebih pintar, keingintahuan dan lain-lain. Itu pasti dasarnya seperti itu. Nah, dari situ kita selalu mendukung.
komunitas Belajar Qariyah Thayyibah. Di sini saya menemukan dunia fotografer. Banyak pengalaman yang bisa aku temuin lewat foto-foto ya. Jadi pengalaman ngambil karakter orang, terus kehidupan-kehidupan orang selain aku lah, pengalaman-pengalaman gitu. Kalau menurutku, aku juga nulis, cuman nggak ketertarikan. Semua orang tuh harus bisa nulis, itu aja. Jadi aku coba nulis, nulis terus masuk ke orang, ya bisa sendiri lah. Terus ya bantu bapak ibu lah, setidaknya ngurangin beban gitu. Dari situ aku juga bisa lihat dunia yang lain, maksudnya dunia yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Di kan waktunya lebih banyak di sini daripada sekolah-sekolah formal. Kalau sekolah formal mungkin kesempatan untuk foto-foto gitu juga belum, nggak ada gitu kan. Jadi aku dapat kesempatan dengan belajar, ikut belajar di sini, dapat waktu luang untuk foto-foto. Kalau mau jujur, pendidikan kita sudah terjebak dalam raksasa dunia yang disebut sebagai kapitalisme itu mungkin. Jadi mau keluar dari sana bingung, tapi mau ikut di dalamnya nggak kuat. Ya terus belum jelas arahnya mau kemana. Mau menjadi yang apa ya? Menjadi yang kapitalisme betul juga kayaknya nggak mampu. Tapi kalau mau keluar juga nggak berani gitu. Sampai di sini sebetulnya dalam rangka itu. Ketika memang kami sudah bersepakat bahwa kapitalisme itu jahat, ya keluar sekalian dari itu. Yang pertama bahwa kebanyakan pembiayaan yang dirasa tidak perlu itu adalah karena bentuknya institusi. Maka akan ada pembiayaan apa? Akan ada semacam konsekuensi-konsekuensi untuk menghidupi institusi ini. Nah, kami di sini tidak sampai membentuk institusi itu, bahkan berada di bawah naungan yayasan apa juga tidak. Jadi kami semacam lepas begitu, sekelompok orang yang ingin menjalankan sesuatu. Nah, maka konsekuensi-konsekuensi biaya yang muncul itu pun akan sangat dipahami oleh setiap orang yang berada di dalamnya, untuk membicarakan bareng-bareng, untuk bisa menanggungnya bareng-bareng, ya enak jadinya. Konsep kami akan melakukan segala sesuatunya menurut kemampuan kami. Artinya, kami yakin bahwa dengan kemampuan kami, dengan kekuatan yang kami himpun bersama ini, kami masih akan berjalan. Nah, pun jika ada yang ingin membantu, itu akan bisa mempercepat semua proses yang ada di sini. Namun jika tidak, ya kami tetap akan berjalan. Saya Zulfa, salah satu peserta belajar dari komunitas belajar alternatif Qariyah Thayyibah yang bersekolah di sini sejak kelas 1 SMP, dan sekarang saya sudah kelas 2 SMA. Jadi hampir 4,5 tahun saya di sini. Saya bersekolah di sini karena usulan dari orang tua. Dan saat pertama kali saya bersekolah di sini, masih dengan sistem formal yang harus jam 6 pagi kita belajar English morning. Setelah itu masih pelajaran-pelajaran biasa, dan siangnya kita sholat duhur dan baru selesai kegiatan belajar jam 2. Sampai sekarang ini, dari tahun pertama saya sekolah di sini masih formal, tahun kedua mulai agak bebas, dan saat kelas 3 kita mulai dilepas. Kita mulai dilepas karena sesuai keinginan kita. Kita kok tiba-tiba nggak tahu kenapa pengen ikut wushu lagi. Terus ternyata yang dulu pendamping yang wushu itu, maksudnya kebetulan teman kuliahnya salah satu pendamping sini, Pak Taha, terus kontak-kontakan, ternyata kita bisa ikut sasananya mereka. Kita belajar dari akhir November.